Pharma mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Seto dalam kisah Titisan Darah Biru. Disajikan oleh Procol, tablet flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Titisan Darah Biru diproduksi oleh Harapana Record. Naskah karya Niki Kostasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Titisan Darah Biru pada babak ke-35 ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Garnis, Chris Urspon sebagai Bentar, Bambang Ceger sebagai Paksi, Idris Apandi sebagai Widura, Novia Kolopaking sebagai Anjani, Nani Oding sebagai Dewi Rara, Marci S sebagai Gandari, dan Tina sebagai Suli. Inilah Titisan Darah Biru babak ke-35. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Procol, sebab saya yakin akan khasiat Procol. Procol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Procol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Kini telah hadir yang lama ditunggu-tunggu, kaset Saur Sepuh Mantili bernyanyi. Jadi satu, pilih asma apapun selalu menggoda. Ini hati ini sedang rindu. Lupakanlah aku. Dapatkan hadiah dari Procol. Ya, Procol Tobat Flu mempersembahkan hadiah-hadiah menarik. Satu Toyota Kijang Super Minibus, 3 buah motor Honda Bebek, 5 buah TV berwarna 17 inci, 10 buah mini kompo merek Sony, dan 50 buah hadiah hiburan lainnya. Caranya mudah sekali. Belilah kaset lagu Saur Sepuh volume pertama, lalu isilah pada lembaran undian nama dan alamat Anda dengan jelas. Jangan lupa tanda tangan. Lalu gunting dan kirimkan pada alamat Arko Studio, Jalan Haji Jeni nomor 10, Jakarta Selatan. Dan ingat satu ini, jangan beli kaset bajakan. Kaset yang asli telah tersedia di toko-toko langganan Anda. Pada babak terdahulu diceritakan, Paksi yang mencoba menghidupkan suasana kaku di antara Bentar, Dewi Rara, dan Anjani menjadi bingung sendiri karena dia pun masih muda yang belum matang menyimak arti makna cinta yang sebenarnya. Dalam pada itu, Gandar Palut dan Burakol sudah tiba di Gunung Hanjuang untuk membuat perhitungan dengan Bentar yang menewaskan kedua murid Gandar Palut. Wah, bahaya! Wah, bahaya! Bahaya! Kasihan, Bentar.
saja kabanan. Kemana ini orang? Kalau kelupaan bisa bahaya nih. Bu, bu. Ada apa, Pak? Pesenanku dapat nggak? Kabanan? Dapat dong, Pak. Kan di semua tempat ada yang jual. Itu memang salah satu keistimewaan Kalpanas, Bu. Salah satu? Iya. Keistimewaan lain apa sih, Pak? Kecuali botolnya lebih baik. Kalpanas sudah belasan tahun terbukti ampuh untuk membasmi panu, kadas, kurak, dan gatal jamur. Hebat, ini baru papiku. Ampuh kasihannya, terjamin isinya, olehkan saja Kalpanas. Produksi Albe Farma. Bah, kita terlambat. Intar dan kawan-kawannya sudah meninggal. Iya, mereka sudah meninggalkan Gunung Hanjuang ini. Kita kejar ke Madangkara. Ke Madangkara? Menurut si Kurat, mereka orang-orang Madangkara. Jangan, Dar. Jangan cari penyakit. Kita akan dihabiskan oleh jago-jago Madangkara. Lah, jago-jago Madangkara sudah habis. Rama, Mantilin, Utawa, Ringkin sudah dikubur. Jawara Madangkara masih banyak. Satu orang jawara setingkat dengan kita. Kita akan bunuh diri kalau berani mengutak atik Madangkara. Tapi aku harus membalas kematian dua orang muridku yang dibunuh oleh si Pentar. Kita cari kesempatan di saat dia berada di luar wilayah kerajaan Madangkara. Jadi lebih baik kita mencari keterangan pada penduduk desa yang berada di sekitar Gunung Hanjuang ini. Baik. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Sudah sampai di kaki Gunung Lawu. Kami mengantarkanmu hanya sampai di sini. Selanjutnya, kau sendiri yang melanjutkan perjalananmu naik ke lereng gunung sampai di padepokan itulah. Ya? Iya. Dari kaki gunung ini sampai ke padepokan di lereng sana sudah dekat. Saya tidak usah diantar. Terima kasih Kak Garnis dan semuanya yang dengan baik hati bersedia mengantarkan saya. Aku rasa tidak perlu kau katakan kepada ibumu Lasmini bahwa kami mengantarkanmu sampai di sini. Katakan saja, kau datang sendiri. Iya, Kak. Siapa itu? Wah, gadis-gadis banyak sekali. Mereka murid-murid ibuku. Anjati! Gandari, Dewi, Cintara, dan... Wah, banyak banget. Habis dari mana kalian semuanya? Dari desa Kelurat. Oh, belanja ya? Iya, biasa. Seminggu sekali kami turun ke desa Kelurak, desa terdekat di kaki Gunung Lawu ini, untuk belanja, membeli bahan makanan. Kok rame-rame? Biasanya yang diberi tugas belanja dua orang saja, bergantian. Sekali-sekali dong, kan rame-rame kan tidak apa-apa. Iya. Wah, kau membawa kawan? Banyak sekali. Teman-temanku dari Madangkara. Orang-orang Madangkara? Orang-orang terhormat ya? Yang lainnya aku belum kenal, tapi kalau yang itu, wah, aku tidak akan lupa, kenal banget. Siapa? Bentar. Iya, iya. Apa kabar Raden Bentar yang tampan? Baik-baik saja, Gandari. Kok lama sekali tidak kesini? Sudah lupa ya sama kami? Tidak. Cuma aku agak sibuk. Sibuk pacaran? Aduh, kamu sekarang lain. Makin dewasa, makin merangsang. Kamu tidak kasihan sama guru kami ya, Lasmini? Setelah ditinggal oleh kamu, dia kesepian banget. Rupanya kamu begitu ya. Habis manis, sepah dibuang. Gandari, jangan melantur. Memangnya kenapa? Kau cemburu ya? Apa? Cemburu? Cemburu sama ibumu sendiri. Gandari, jaga mulut kau. Kau tidak usah munafik, Anjani. Kau juga tergila
Sila sama Bentar. Kau dan ibumu balapan, rebutan laki-laki yang sama. Keparat, kubunuh kau. Boleh coba? Keparat. Ayo kita bertarung. Cabut pedangmu. Tahan. Jangan bentrok. Aku heran. Kenapa sikapmu seperti itu terhadap Anjani sebagai anak guru kalian? Kau siapa? Wah, kurang ajar sekali gadis ini. Kau siapa? Aku Garnis, kakak kandung Bentar. Hah? Saudara ipar guru kita, Lasmini. Saudara ipar? Bentar kan suami Lasmini, tidak resmi. Jadi kau saudara ipar Lasmini? Juga tidak resmi? Betul tidak, teman-teman? Wah, asik benar nih. Berhadapan dengan gadis-gadis bingung yang kacau. Kamu siapa? Kamu ganteng banget. Kau untuk aku saja ya. Ayo, semuanya bertarung. Siapa yang menang boleh menjadi kekasihku. Raja Paksi, kenapa kau ikut gila? Sekalian saja Kakang Bentar, biar jadi gila semuanya. Kau anggap kami orang gila? Tampang kalian sih boleh juga, manis-manis dan bahenol-bahenol. Tapi kelakuan kalian, ya begitulah, kurang waras. Pura-pura kau, pemuda ganteng. Kalau aku buka baju, sedikit saja, pasti kau akan mabuk kepayang. Boleh, ayo buka. Aku lihat, kulit tubuhmu cukup putih dan bersih. Kalau bajumu dibuka, sure. Ini dia, pemuda ini cocok dengan kita, ya kan? Jangan ngomong saja. Ayo, buka bajumu kalau berani. Diam, diam. Kenapa semuanya jadi gila? Gandari, Dewi Sulih, Sintara, dan semuanya. Kalian membuat malu perguruan ibuku, Padepokan Gunung Lawu. Seperti tidak tahu saja. Siapa ibumu Lasmini itu? Kami ini belum seberapa. Kalau ibumu, 10 kali lipatnya. Bangsat kau Gandari. Aku adukan kau pada ibuku. Paling-paling, kau akan ditertawakan oleh ibumu sendiri. Sekarang benar-benar aku ingin membunuhmu. Siap. Sudah. Jangan bentrok. Masukkan kembali pedang kalian. Kau memang murid ibuku yang paling gila. Kau dijadikan murid kepala, tapi selalu memberi contoh yang tidak benar kepada murid-murid lainnya. Apa pedulimu? Ibumu, Lasmini, memang guruku. Tapi kau bukan. Kau sama saja dengan aku. Baik. Nanti di hadapan ibuku, kita bertarung. Sampai mati. Baik. Aku terima tantangan kau. Keparat. Sekarang juga kita naik ke atas. Menghadap ibuku. Iya. Jumpa lagi ya. Dan kau pasti pemuda ganteng. Kapan-kapan aku akan datang ke tempatmu untuk menjemputmu. Dan kita berbulan madu ya. Beres. Teman-teman, pulang. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum Prokol, Pak. Hah? Minum Prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum Prokol. Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berhasiat. Kemasannya baru. Gila. Gila. Benar-benar gila. Baru kali ini aku melihat murid-murid dari sebuah perguruan. Semuanya perempuan. Dan kelakuannya sangat berani. Aku sampai tidak bisa ngomong apa-apa.
saking bingung. Anjani juga rupanya sangat panik, sehingga tidak sempat pamit kepada kita. Ya, dan kau Rayi Paksi, mengapa kau meladeni murid-murid padepokan Gunung Lawu itu? Sikapmu kurang baik, Rayi Paksi. Mereka itu gadis-gadis yang tidak waras, Kakang Bentar. Jangan dilawan dengan sikap yang sungguh-sungguh, percuma. Lebih baik ikut Gila sekalian, sebab paling-paling mereka itu cuma di mulut saja. Kalau diajak berbuat yang sebenarnya, pasti mereka akan mundur juga. Tapi si Gandari yang paling pintar itu, dia benar-benar naksir kepadamu, Rayi Paksi. Lantas, kalau dia benar-benar membuktikan perkataannya, menjemputmu untuk perbulan madu, bagaimana? Kebetulan. Itu juga sama saja, malah jadi ikut ngaco. Aku hanya berguru. Dewi Rara, kenapa kau diam saja? Kau tidak apa-apa? Kok seperti linglung? Kenapa? Saya jadi merinding melihat murid-murid kelas mini tadi itu. Binal-binal, liar, dan terlalu berani. Perkataan yang tidak sopan diucapkan dengan seenaknya. Seolah-olah suatu yang lumrah saja. Telinga saya tidak sanggup mendengar percakapan seperti itu. Nah, sekarang kau dapat menyaksikan sendiri langsung. Begitulah watak dan kepribadian murid-murid Lasmini. Dan kita sudah bisa membayangkan apa dan bagaimana padepokan Gunung Lawu itu. Ya, sekarang setelah kau tahu sendiri, masih inginkah kau menjadi murid Lasmini? Tidak. Aku tidak akan sanggup. Aku bisa mati berdiri. Baik, mari kita tinggalkan kaki Gunung Lawu ini. Kita kembali ke wilayah Kulon menuju ke Gunung Wangsi. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Rupanya mereka tidak bentrok dengan teman-temanku dari Madangkara dan pulang kembali kepada pokan ini. Hei, meskipun kau berteriak-teriak sampai urat lehermu putus, kau tidak akan ketemu dengan ibumu. Ibuku kemana? Oh, sedang pergi. Kemana? Enak saja kau mementak-mentak aku. Aku anaknya Lasmini, gurumu tahu. Seharusnya kau dan kalian semua menghormati aku. Persetan. Baik, ibuku pergi kemana? Ke Pulau Bunga Karang. Ke Pulau Bunga Karang? Iya, biasa. Mau menciptakan ilmu yang baru. Dari Pulau Bunga Karang, terus ke Lembah Sekara, menemui gurunya, Aki Kolot, untuk berbulan madu. Tutup mulutmu. Bodoh. Dengan marah-marah, lihat jadi awur-awuran. Serang sekali tempur sejadi-jadinya, tanpa menindahkan jurus-jurus bertarung yang baik. Pedangku lepas. Kau kalah, Anjani. Pedangmu sudah lepas. Tidak, aku belum kalah. Anjani sudah tidak pakai pedang. Tapi nekat terus, maju merangsek, bahaya. Gandari juga tidak peduli, tidak mau tahu apakah Anjani pakai pedang atau tidak. Dia menyerang terus. Hebat juga si Anjani, bisa mengimbangi Gandari yang pakai pedang. Silat tangan kosong Anjani cepat sekali, dia bisa menesak Gandari. Gila, pedang Gandari juga lepas. Anjani berhasil menendang pergelangan tangan Gandari yang memegang pedang keras sekali sampai pedangnya terlepas. Dua-duanya sekarang tidak pakai pedang lagi. Gandari, pedang kau juga lepas. Sekarang kita seimbang lagi, sama-sama tidak pakai pedang. Ayo teruskan. Mereka bertarung lagi. Pertarungan tangan kosong. Mereka
saling tendang tidak karu-karuan. Dua-duanya sudah gila, sama-sama nekat. Wah, Anjani berhasil mencengkram bau Gandari. Mencengkram sekali lagi. Aku juga mencengkram bau Anjani. Iya, mereka saling dorong, saling renggut. Mereka jatuh, sama-sama jatuh, berguling-guling di tanah. Mereka bergulat, saling pising, saling cekik, saling jambak. Pergulatan yang seru. Ya, 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 ya. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter. Makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum prokol, Pak. Huh? Minum prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba. Sini aku minum prokol. Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berhasiat. Kemasannya baru. Suasana di padepokan Gunung Lawu menjadi ramai. Hirup pikuk oleh sorak-sorai murid-murid yang memberikan semangat kepada Anjani dan Gandari yang bertarung awur-awuran. Gandari adalah murid kepala yang paling binal. Tidak begitu suka kepada Anjani. Juga Anjani benci kepada Gandari. Mereka bertarung dengan sama-sama nekat. Dari mulai pakai pedang sampai bergulat, berguling-guling di tanah, saling cekik, saling piting, dan saling jambak. Mereka berkelahi sudah tidak beraturan, dan itu membuat murid-murid padepokan semakin senang, tepuk tangan dan bersorak-sorai. Bagaimana akhir dari perkelahian itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Prokol dan Kalpanaks mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.